بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وندوب اليه ونعوذ به من سرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مدلله له وما يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وقال alaihi salatu wassalamu fi hadisihi innama ana bashar fa idza amartukum bi syai'in min dinikum fa tu minhu mastata'tum wa idza amartukum bi syai'in min nafsi fa innama ana bashar amma ba'du allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazana idza syi'ta sahla jamaah kaum muslimin rahimakumullah pada episode kali ini episode yang ke-24 Nah, kita masih akan melanjutkan kajian tentang e, kita buttaubah Pada pertemuan kemarin kita sudah mendudukkan tentang bahwa dosa itu dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah dosa adzunub al al-ladhiyata'allaku bihukuki adamiyina. Wadzunub al-ladhiyata'allaku tata'allaku bihukuki hukukil abdi abdi dosa yang ada hubungannya dengan hak-hak adami dan dosa yang ada hubungannya dengan antara seorang hamba kepada Allah taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mendudukkan menyinggung tentang sedikit tentang bahwa dosa itu terbagi ke dalam dua kelompok besar. Dilihat dari apa besar dan kecilnya dosa itu? Kalau pada pertemuan kemarin itu dosa dilihat dari apa namanya hubungan nah, dari hubungannya, maka dibagi ke dalam dua kelompok itu. Kemudian pada kali ini dosa dilihat dari besarnya dosa itu, maka dia dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu dosa al-gabair dosa-dosa besar dan as -so yaitu dosa-dosa kecil. Nah, anad dunuba tangkosimu ila sagair wa kabair. Wa qad kasural ikhtilafu fiha wa ikhtalafat til hadis fi adadin fi adadil kabair. Nah, tentang dosa-dosa besar, maka kita bisa menyebutkan beberapa hadis sahih ya, di antaranya yang apa namanya masuk dalam kategori dosa besar. Bahkan terkait dengan dosa besar ini Imam Azhabi Imam telah menyusun satu kitab yang berjudul Al Kabair di sana beliau menyebutkan apa namanya begitu banyak ternyata dosa-dosa besar yang ada di sekitar kita kita lihat dalil yang pertama tentang dosa besar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari juga Imam Muslim hadis dari Abu Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda It's sab sab'al mubiqat qalu ya rasulullah ma hunna qala ashirku As billahi wasihru wa, wa qatlun nafsi lati haramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malal yatimi zahfi, wa tawalli yawm az-zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ijtani bu sab al mubiqat jauhilah oleh kalian uh, tujuh perkara yang membinasakan karena masuk kategori sesuatu yang membinasakan itu berarti sesuatu yang luar biasa berarti di sini para ulama meng mengkategorikan kalau sesuatu itu dikatakan membinasakan berarti ini masuk kategori udah sebesar apa itu kalau ya Rasulullah wa mahuna, ya Rasulullah apa itu para sahabat bertanya maka Rasulullah bersabda asyirku billah yaitu syirik kepada Allah salah ini itu sesuatu yang membinasakan Kenapa membinasakan? Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam riwayat yang lain, Sintani Mujibatani. Faqala rajulun mal mujibatan ya Rasulullah. Qala man mata la yusyriku billahi syai'an takhala al-jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an takhala an-nar. Au kama qala li salatu wassalam. Ada dua perkara yang menentukan. Kemudian para sahabat bertanya, apa dua perkara itu yang menentukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan dia, tidak menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu pun maka dia akan masuk ke dalam surga dan barang siapa yang mati tetapi dia menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia akan masuk ke dalam neraka ini adalah dosa syirik yang kedua adalah asihru as perbuatan sihir yang ketiga kotlu nafsin lati haram Allahu ilahil hak yaitu membunuh jiwa yang apa namanya yang diharamkan oleh Allah Taala kecuali dengan jalan yang benar. Jadi membunuh manusia, annahuman qatala nasa ka annama ma, ma anna barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka dia sama saja dia membunuh dengan seluruh manusia. Maka membunuh itu hukumnya haram. Maka orang yang membunuh hukum membunuh, maka hukumnya adalah haram masuk kategori dosa besar. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Inna qiyamati Perkara yang akan disidangkan pertama kali di akhirat nanti adalah perkara darah Pertumpahan darah antara sesama manusia itu yang akan disidangkan pertama kali di akhirat Saking pentingnya kita menjaga e, hubungan baik kita dengan sesama manusia Jangan sampai ada di antara orang-orang kaum muslimin Bahkan manusia ini saling membunuh Kemudian wa aklu riba memakan riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba wa aklu yatim wa aklu mal yatim yaitu memakan harta yang dimiliki oleh anak yatim wa tawalli yaumaz zakhfi dan lari dari medan perang lari dari medan perang termasuk bagian daripada dosa besar wa qadful muhsanatil mu'minat al ghafilat yaitu menuduh wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang sudah baik menjaga kehormatan dituduh dengan perbuatan zina. Ini adalah hadis pertama yang menunjukkan tentang apa namanya dosa besar dengan kata kunci al mubiqat sesuatu yang membinasakan. Wasani hadis dari Ibnu Mas'ud, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila

dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Apa pertanyaan itu? Ayyudham bin akbar?" Apakah dosa yang paling besar itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian bersabda, "Antaj'ala lillahi nida wa Engkau menjadikan tandingan selain Allah Ta'ala Allah yang menciptakan kalian. Ketika kita menjadikan uh, makhluk itu sebagai tandingan Allah Ta'ala maka kita sedang berbuat dosa besar yaitu syirik. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Anta walataka ayat amaka. Ketika kalian membunuh anak kalian karena takut dia ikut makan bersama kalian. Kala sumayun. kemudian apa? halilata jarika. Kalian berzina dengan tetangga kalian. Maka ini adalah perbuatan dosa dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al Bukhari dari jalur Ibnu Mas'ud. Kemudian yang ketiga, hadis Abdullah bin Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al kabair. Al kabair al isyraku billahi wa uququl walidain. Yang dimaksud dengan dosa besar adalah berbuat syirik dan berdurhaka kepada kedua orang tua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Wa rabi ala unabbiukum bi akbaril kabair? Maukah kalian aku beritakan kepada kalian sesuatu yang masuk dalam kategori dosa besar? Kauluzur berkata dusta, alkolah syahadat uzur, yaitu persaksian palsu, ini juga masuk dalam kategori dosa besar. Cuma kaum muslimin, rohimakumullah, yang kelima adalah hadis Abu Bakrah, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam, pernah menyebut dosa besar, al billah wa-uwukukul walida ini, yaitu berbuat syirik dan durhaka kepada. Kedua orang tua. Inilah perbedaan di kalangan para ulama begitu luar biasa banyak ya, tentang e, pemilihan-pemilihan ini e, secara lebih detail akan kita mendapatkan keterangannya lebih bagus ketika kita membaca tulisan dari Imam Madhabi yaitu Al-Kaba'ir. Di sana beliau menyebutkan sekian banyak ada lebih dari itu ada, ada lebih dari 70 sekian dosa besar yang disebutkan oleh Imam Madhabi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah, selanjutnya adalah fi kaifiyati tauzi fil akhirah alal hasanati was fid tentang kedudukan ya, kedudukan derajat manusia di akhirat nanti sesuai dengan kedudukan ya, dilihat dari amal baik dan amal buruk ketika di dunia anan saya tanya ya tafa ya watuna fil akhirat. Ya. Sesungguhnya manusia nanti di akhirat nanti akan bertingkat-tingkat. Ketika nanti di akhirat itu, sebagaimana mereka ketika di dunia. Wahum yang arba'ati dan mereka akan terbagi ke dalam empat empat tingkatan. Manusia nanti di akhirat nanti akan dikumpulkan oleh Allah Taala akan dikelompokkan oleh Allah Taala Si, apa namanya sesuai dengan perbuatan dosa yang dia kerjakan dulu ketika di dunia itu menjadi empat golongan golongan pertama adalah halikin orang-orang yang binasa orang-orang ya, yang binasa yang kedua adalah mu'adzabin orang-orang yang disiksa yang ketiga adalah golongan anajin orang-orang yang selamat yang keempat adalah faizin orang-orang yang beruntung Nah kita semoga tidak termasuk dalam kategori yang dua yang pertama yaitu halikina wal muadzabin. Karena empat golongan ini yang dua pertama ini wal orang yang binasa atau disiksa. Yang kedua yang dua yang berikutnya adalah orang yang selamat dan orang yang beruntung. Bagaimana? Maka Ayas Tauliam Malakon ini digambarkan seperti seorang raja. Ya, beliau menggambarkan seperti ini. Ketika raja, seorang raja yang dia punya kerajaan yang besar, dia ingin menyerang suatu daerah. Raja ini sudah mempersiapkan pasukan bala tentaranya, dia siapkan, seluruh perbekalan dia siapkan, kemudian dia berangkat dari dari tempat istananya menuju ke medan perang untuk menyerang suatu daerah daerah jajahan misalnya begitu atau akan menguasai daerah tertentu maka raja ini akan mensikapi daerah yang akan diserang itu menjadi empat golongan tadi golongan pertama yang akan di apa namanya diserang itu akan dibagi menjadi empat golongan yang pertama adalah Faya ketulubak tuh ahli, sebagian mereka akan dibunuh, oleh raja ini akan dibunuh sebagian mereka akan dibunuh yang kedua sebagian mereka akan diadab akan disiksa tidak dibunuh tapi disiksa mungkin di penjara disiksa gitu yang ketiga ya sebagian mereka akan apa namanya diampuni akan di, diampuni diselamatkan tidak tidak dibunuh tidak disiksa tapi dia dilepas yang keempat adalah orang-orang yang dimuliakan, diberi fasilitas. Itu gambaran sebagaimana nanti ketika Allah Taala mengumpulkan kita di akhirat akan dikumpulkan sebagaimana kelompok tadi. Ada orang-orang yang dibinasakan, ada orang-orang yang disiksa, ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, ada yang dimuliakan. Ya, maka. Apakah posisi kita ini, itu nanti masuk dalam kategori yang pertama, yang kedua atau yang ketiga bahkan keempat? Maka ketika kita mampu mendudukkan kita seperti apa? Nah, maka sebagaimana raja tadi menyerang suatu kaum, siapa orang-orang yang pantas untuk mendapatkan sikap yang pertama? Ya, ya, yang pertama yaitu dia harus dihancurkan, adalah orang-orang yang ya orang-orang yang muanid, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang jahid, orang-orang yang membangkang, ya tidak mau menerima, tidak mau mengakui bahwa dia itu raja, tidak mau bahkan dia mengangkat senjata. Orang-orang ini yang akan dihancurkan pertama kali. Oh, ini harus dihancurkan. Kalau manusia diberikan perintah oleh Allah Subhanahuwataala wa tul jinna wal insa illa tidak, tidak ada yang tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu supaya dia beribadah kepada aku kok dia tidak mau beribadah kepada Allah dia membangkang perintah itu menolak perintah itu nah, sikap pertama inilah ini raja itu akan membunuh mem, apa namanya menghabiskan orang ini karena dia tidak mau tidak mau mengakui dia sebagai raja kemudian dia tidak mau mengindahkan bahkan dia membangkang perintah itu muanidan fi aslil wilayah. wala illa man qasara i'tirafi lahu dan tidak mungkin akan dihadap kecuali kepada orang-orang yang mengurangi khidmatnya mengakui tetapi tidak tidak mengakui bahwa dia raja tetapi dia tidak mau berkhidmat tidak mau mentaatinya maka orang ini akan disiksa. Ya, tidak mau, tidak mau mentaatinya, ya, karena tidak dia, dia tidak mau berkhidmat secara penuh kepada raja itu. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin orang itu akan apa disikapi dengan kedua sikap itu. Maka sikap yang berikutnya adalah kepada orang-orang yang mengakuinya, kepada orang-orang yang mengakui akan eh, dia sebagai raja. Kemudian dia berbakti kepadanya meskipun dalam batas tertentu dia berbuat salah. Masih ada sikap kekurangannya. Maka orang ini akan diampuni oleh raja, diselamatkan oleh raja. Yang keempat adalah orang-orang yang selalu tunduk dan patuh kepada raja itu, dia tidak mau membanggang sedikit pun dia akan selalu berkhidmat kepada raja seluruh hidupnya dia persembahkan kepada raja itu maka orang-orang ini yang akan diberikan tempat yang mulia di sisi raja tadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah begitulah gambaran manusia nanti di akhirat sebagaimana ketika dia hidup di dunia apakah dia termasuk orang-orang yang menolak mengingkari kewajiban kepada Allah Taala atau ada sebagian mereka yang menerima kehadiran Allah Taala tapi dia tidak mau mengerjakan perintahnya tidak mau meninggalkan larangannya tidak mau menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Taala atau ada orang-orang yang tetap mengakui Allah Taala cinta kepada Allah beriman kepada Allah beramal apa yang diperintahkan menjauhi apa yang dilarang tetapi dia masih suka berbuat maksiat dan yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa mengabdikan hidupnya, seluruh hidupnya. Dia persembahkan kepada Allah, Allah, dia jauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, Allah, dia perintahkan, dia kerjakan semua yang dikerjakan, yang diperintahkan oleh Allah, Allah, bahkan. Ya, bahkan bukan hanya yang diperintahkan, yang tidak diperintahkan selama dia memberikan manfaat ketika di akhirat dia kerjakan. Maka orang-orang inilah yang masuk kategori alfa izun. Jamaah kaum muslimin, rahimakumullah. Demikian pembahasan kita tentang empat golongan orang yang akan berada di akhirat sebagaimana sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Semoga yang sedikit ini memberikan faedah kepada kita dan marilah kita mengajak kepada diri kita, marilah kita identifikasi, kita renungkan diri kita, apakah kita masuk dalam kategori yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, wal semoga Allah selamatkan kita dari dua kelompok yang pertama, dan Allah akan masukkan kita bagian dari entah yang ketiga, alfa al-najiyun, atau an naji minal adab, wal faizun, yaitu orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan di akhirat. Al-Afu Minkum, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.